Yang kedua, ayat yang kita bacakan pada malam ni yang bermula dengan At-Taibun, yang berakhir dengan Wabashiril Mu'minin, ialah ayat di mana Allah mendatangkan kepada kita satu standard, satu piawaian. Seandainya manusia memiliki, mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri ini, maka layak baginya mendapat berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu balasan syurga, balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang insya-Allah kita akan lihat malam ini ialah, walaupun ayat ni Allah mendatangkan profil, ciri, sifat peribadi-peribadi mukmin yang akan Allah berikan kabar gembira kepada mereka, tetapi di sana Allah bahagikan sifat-sifat ini pada dua bahagian. Yang pertama, bahagian yang melibatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mana Allah Taala sebut At-Taibun, Al-Abidun, Al-Hamidun, As-Sa'ihun, Ar-Raki'un, As-Sajidun, yani hablum minallah. Lagi dia Allah Taala sambung lagi, Al-Amiruna bil ma'ruf وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. Maknanya Allah menghendaki kita terjun ke dalam masyarakat, melibatkan diri, bertemu dengan masyarakat, melibatkan diri dalam dakwah, melibatkan diri dalam siasat, membetulkan masyarakat. InsyaAllah malam ni kita akan lihat dua perkara ni. Yang pertama, profil, sifat, pribadi yang mendapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan yang kedua, bagaimana Allah menunjukkan kepada kita beberapa perkara penting dalam kehidupan kita, supaya Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal di hari akhirat nanti. Yang pertama ialah sifat-sifat pribadi yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah mulakan dengan apa? At-Taibun, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menginsafi diri, orang-orang yang bermuhasabah, orang-orang yang sedar diri, orang-orang yang ingat akan dosa-dosanya lalu kembali taubat. Taubat ataupun tubuh kembali balik. Ha, ini dia. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrahnya, menyedari bahawasanya dirinya perlu mengabdikan diri kepada Allah dan mensafi akan segala dosa-dosanya yang dilakukan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabin." Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan dosa atau akan melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah meletakkan At-Taibun dalam banyak-banyak sifat diletakkan kepada yang pertama? Kerana sesungguhnya hanya manusia yang sedar, manusia yang insaf, manusia yang hidup hatinya akan memberi kesan dan bekas bila mana mendengar sebarang tazkirah atau peringatan daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hati kelah, hati gelap, hati kelam, maka datanglah ulama macam mana sekalipun, maka dia tidak akan beri kesan dan bekas kerana hatinya tidak insaf dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita tengok betapa banyak kematian di sekitar kelalang kita. Kadang-kadang yang mati itu tok kita, ayah kita, mak kita, anak kita. Adakah mereka yang pada senang mereka ni engkar kepada Allah? Bila diuji dengan kematian, anak mereka mati, mak mereka mati, akhirnya mereka kembali kepada Allah, sebahagiannya kekal dalam melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini menunjukkan walaupun Allah menguji mereka dengan
kematian tetapi tidak memberi kesan bekas kepada hati. Satu ketika, ketika mana Nabi telah hampir wafat, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang akan menjadi peringatan kepada kamu. Yang pertama, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan Sunnahku. Dan yang kedua, aku tinggalkan kepada kamu kematian. Ini. Maknanya, seandainya kerah menor, pedah, kerah hati, biasanya matilah yang boleh menjadikan seorang hamba itu ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak bincang sifat-sifat selepas daripada ini tidak memberi kesan dan bekas, melainkan hati yang dekat hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang kita hari-hari semayang. Bila semayang sedang? Semayang best bila? Bila semayang yang diiringi dengan hati yang insaf. Sudah semayang, khusyuk semayang, khudu' semayang, seronok semayang. Sebab semayang dalam keadaan hati kita sedar, hati kita insaf, hati kita mengenang dosa-dosa kita, lalu kita dapat menikmati semayang tadi dengan penuh kekhusyukan, hasil daripada hati yang itu. So, jeletakkan yang pertama, menggambarkan berita pertama pentingnya hati manusia dalam menerima pakai, mengguna pakai nasihat, ajaran daripada Allah dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjauhkan manusia daripada agama ini bukan kerana akal mereka. Takkan dia tak tahu contohnya kelebihan mari masjid, surau berjemaah. Takkan tak tahu? Takkan dia tak tahu bahawasanya hidup dia tidak akan kekal selama-lamanya atas dunia. Dia tahu. Akal dia tahu perkara ini. Tetapi kenapa dia tidak mengejar habuan ini? Kenapa dia tidak sedar akan apa amaran serta ancaman daripada Allah Subhanahu Wataala? Sebahagiannya ialah kerana memiliki hati yang mati. Rumah kat surau dah. Tapi bukan syarat rumah surau mesti mari surau. Tak syarat. Kadang-kadang yang jauh mari, yang dekat sendek je. Dewa tak tahu je, dia lalu je. Dia akan datang surau bila? Bila tak ada air rumah. Tak ada air rumah, dia mari lah. Sebab surau ada koloh. Jadi tumpang begok, tumpang kecil. Ni dia. Dah ada air, balik semula. Kalau orang mari ke surau, ke masjid sekadar menunaikan qada hajat dia je, maka samalah dia seperti binatang-binatang. Lembu, kambing, ubah. Masuk, berok, keluar. Kalau manusia buat gitu juga, samalah dia seperti makhluk-makhluk lain yang tidak berakal. Jadi tuan-tuan sekalian, taubat ni benda penting. Dia macam switch yang menyedarkan kita. Walaupun kita mari semayang hari-hari, kadang-kadang kita tak rasa pun keinsafan kepada Allah Ta'ala. Tak sedar. Sebab apa? Kita tak bawa hati kita ni bertaubat kepada Allah. Tak pernah pun ada kadang-kadang mulut kita ni keluar, ya Allah, banyaknya lah dosa aku ni. Kalau aku mati kegi-kegi wana gaya. Biasa yang macam ni lah yang akan menyedarkan kita. Tapi dah, kadang-kadang zikir-zikir yang kita amal tu jadi macam biasa dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis gitu. Padahal maknanya, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Tapi dah, jadi macam nyanyi gitu ya. Dapat pahala, dapat. Tetapi tidak memberi kesan dan bekas kepada hati. Sama semayang tadi juga, sama mari surau tadi juga. Mari ni mungkin dah biasa mari juga. Pernah tak kita mari surau? Terlintas di hati kita ni perasaan, ya Allah, terima kasihlah banyak. Mumbai.
bagi lagi peluang aku mari surah ni Allah. Yang ni yang menjadikan kita sedar dan insaf serta merasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi sebut, Nabi kata semayang ni kalau tak boleh nangis pun buat-buatlah nangis. Maksud Nabi ni bukanlah tak ada pasal-pasal nangis, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita cakap dengan Allah ni, ya Allah, banyaknya nikmat-Mu ya Allah, dari dulu sampai sekarang tak berhenti lagi. Tapi kurangnyalah syukur aku kepada-Mu ya Allah. Ha ni. Sebabnya dia akan menyedarkan kita kepada kekurangan yang ada pada diri kita. Yang kedua, Allah Taala menyebut al-abidun, orang yang beribadah. Maknanya beliau tidak memadai, hanya menginsafi diri tetapi tidak melakukan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Baik. Ibadah ni ada ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus sembahyang, puasa, zakat, haji, tahajud, sedekah. Ibadah khusus. Ibadah khusus ni ialah ibadah yang kita lakukan untuk meningkatkan lagi keintiman hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tak sama. Ada orang dia rasa syukur dah mari masjid ni mayang puas dah. Ha, dia tak tambah dah, mayang sunat pun dah dah. Nah, tapi ada orang tak cukup. Tambah lagi. Tambah mayang sunat lagi, pagi bangun lagi. Ha ni. Nah, orang saya kuliah muslimat pun ni, ada muslimat tanya, "Ustaz, saya ni biasa hari-hari lah kiamulai." Ini style orang perempuan. Orang perempuan memang tanya soalannya coket diri lagi. "Macam mana kalau saya bangun kiamulai ni pukul 5.45, boleh lagi ke?" Saya kata, "Subuh ke apa?" "Subuh pukul 5 minit." Dah boleh lah. Tamat kiamulai tu kata bila mana subuh diazankan. Amatlah kata ni. Gitu. Tapi saya ni dia ada je lagi. Baik. So bagus. Maknanya hari-hari bangun seronok. Sebab apa? Rasa dekat diri pada Allah Subhanahuwataala. Macam kita main bola dah, main pusat dah, petang-petang main bola padang lagi. Ada pula bola berdua pagi, bangun ke dah? Bangun. Ni tua dah padahal. Tolong dah pergi ke jaga mana tolong. Bola yang masak, bangun kau pintu mata. Ni bapa hati tu lekat, lekat dengan bola. Sama juga dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, maka hati yang dekat, dekat dengan Allah, tak nak fikir lain dah. Fikir bagaimana cara untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah telah sebut lagi al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa disebut al-hamidun? Kepada orang beriman, nikmat-nikmat dalam bentuk ibadat inilah dilihat nikmat yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersyukur kepada Allah. Nikmat makan, minum ni nikmat biasa je. Orang Islam dapat, kafe pun dapat. Dan kadang kafe makan sedap pada kita lagi. Ni dia. Tapi bagi orang beriman, nikmat makan minum ni Tuhan bagi pada semua orang. Tapi nikmat hidayah, mayang berjemuk, duduk dalam majlis ilmu, Tuhan tak bagi semua orang. Macam sultan lah, dia tak panggil semua orang pergi istana. Kita nak pergi boleh, tapi setakat pintu gate dia je. Lepas tu boleh tanya, "Wanda sini saja, mari melawat, balik." Gitu. Nah, masuk dalam tu hanya bila mana dijemput oleh sultan. Sultan jemput orang dia kenal, orang bagi pingat. Dia tak panggil semua orang. Kita masjid ni gitu juga. Kalau orang beriman ni, bila Allah Ta'ala bagi dia kenikmatan dalam beribadat, so itulah dia rasanya nikmat besar dan dipuji-pujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kasih banyak
syukur, suka. Bila boleh bangun pagi, subuh berjemaah, rasa puas. Ha, ni dia. Orang beriman ni, dia nampak dengan mata hati dia lebihnya pahala. Pentingnya pahala di sisi Allah untuk kesenangan di hari akhirat. Kalau semua orang celak belaka hati dia, penuh surah kita. Tapi kau ramah tak, kau suruh ada. Ha, ataupun tambah nak tambah dua orang tu pun Allah payahnya. Ha, biasa-biasa kurang lagi ada. Saya biasa pergi ceramah surah orang lama sikit, taman lama-lama. Ha, 80, ha, 70, setahun tu 3 orang mati. Ha, ni nak kau ganti tempat dia tu Allah. Bila kita kat dalam kuliah, nampak adalah muka yang tak kenal. Oh, bagus ni. Tambah ni seorang ni. Ha, kat lepas habis kita kuliah, dia mari ustaz. Tolong banyak ajak sikit. Ha, esok penuhi kau ni. Ha, tu dia. Patut esok mari ke tak? Tak mari dah. Rupanya mari suruh mayang ajak saja. Ni yang masyarakat Melayu kita. So, Alhamidul ni lah satu tahap, satu tingkat yang tinggi. Di mana manusia ni rasa besar, rasa seronok dengan nikmat Allah Subhanahu Wataala. Yang dalam bentuk hidayah dan ibadah. Contoh kita ambilnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayang, bekok, kaki. Ha, ni dia. Ha, apa-apa kau lama semayang. Ha, sebab apa semayang lama ni nikmat. Sampai tak rasa penat. Pada umur tua juga 50 40 lebih, 50 lebih, tapi semayang tak pernah. Apa tak pernah? Nikmat. Macam kita pergi Mekah lah. Bila dapat jemaah dengan contohnya Syekh Abdul Rahman Sudais. Dia baca panjang pun tak sedar. Dia baca pula sambil menangis-menangis pula. Lagi sedar kita pula. Allah. Haa, tulis kalang di dengar. Kalau boleh jangan sampai berhenti. Biar panjang lagi dibaca sedang. Haa, itu dia. Galik. Nabi gitu dulu. Haa, galik apa panjang. Sebab itulah kadang-kadang jadi imam ni supaya dia qori. Qori. Orang yang faqih. Maksudnya orang yang baca molek sedang. Dan juga orang yang faqih. Kalau baca tergagak-gagak. Macam nak khusyuk mayat gitu. Ha? Ya, saya ingat dulu di surah mana imam baca kuliah. Ha, ni dia. Imam baru lantik. Ha? Jadi mari malam biasa jadi imam Zohor Asar tu. Hari tu memang ustaz tak ada. Jadi imam. Maghrib baca kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'badtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'badtum wa la antum a'budun ma a'bud. Wala ana tak jumpa kucing. Ha, tu. Duduk ulang-ulang. Jemaah resah. Nak kabur ulang ayat taubat, bukan ayat taubat. Kalau ayat neraka ke apa, boleh ulang ke tak salah? Ha, boleh ulang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia melihat segala amalan-amalan dia yang laku pada tangan dia. So yang ni kita ulang 3-4 kali pun tak apa, tak salah. Jadi imam. Tapi ayat kuliah tadi tu bukan ayat insaf. Ha. Yang tu ayat tentang dialog Nabi dengan orang kafir. Ha, ni dia. Duduk ula wala ana'a wala ana'a makmu ni boleh sorok. Kok tu belakang imam pula duduk mikir lagi. Buat negaya. Tu imam ni saja ke salah? Ha, tu dia. Dalam hak belakang bunyi lakum dinukum waliyadillah pula. Oh, belakang bunyi bangulah. Lakum dinukum waliyadillah. Allahu akbar.
Jadi menyebabkan jemaah jadi hilang kekhusyukan dia. So alhamdulillah ni, inilah hubungan orang yang hubungan dengan Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak puji Tuhan je. Subhanallah, alhamdulillah, Allah bercakap dengan orang memulakan alhamdulillah. Masya-Allah, subhanallah. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mulutnya senantiasa mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang jarang berzikir pada Allah Ta'ala ni, kalau dia berlaku apa-apa pada dia, keluarlah perkataan yang biasa dia sebut. Jalan-jalan-jalan sepak bata tunggik. Kalau orang biasa sebut nama Allah, dia sebut subhanallah. Kalau jenis kaki takbir, sepak baru takbir. Ada juga jenis gitu, sepak baru takbir. Itu kuda orang. Ada yang jenis sepak batu, ada gitu juga. Cara pun ramai juga. Macam-macam pesek. Jadi kita ni biarlah mulut kita senantiasa menyebut nama Allah subhanallah. As-sa'ihun, orang yang mengembara. Mengembara ni dalam maksud kata ialah orang yang menuntut ilmu. Cari ilmu, belajar ilmu, mari mengaji, mari belajar, masuk bahagian. Kita ni alhamdulillah lah, ada orang yang istiqomah, mari masjid, mari menengok. Untuk ilmu lah ni. Cuma macam kuliah sebulan-sebulan gini ni, tak apalah, mari saja gini je, sambil senyum-senyum je. Tapi kalau kuliah mingguan, ustaz baca kitab, kita kena beli kitab juga. Ya, kita main senyum juga. Tu ni ustaz ngajar kuliah mingguan tu, bawa ustaz bawa kitab, kita gitu senyum. Tak boleh, kena bawa pen, kena bawa buku sekeping ke, beli kitab ke, supaya menjadi saksi di hari akhir nanti kita pernah belajar bahagian-bahagian. Kalau kita belajar akidah, beli kitab akidah. Buat untuk guru mengajar kita akidah tu apa-apa. Dia mari sedek gitu, senyum sambil sengguk bangun. Benda kita, kalau saya biasa kuliah kalau tempat tebal pun paling tinggi pun RM30, RM40. Tak ada lagi kita ada RM180 tak ada. Rasa kalau kita ngajar kita ada RM180 jawapannya mampu, tak ada seorang beli. Padan Tok Guru je kok RM30 tu pun Allah. Kalau setengah surah ni nak ramal-ramal pun saya kuliah di Mahkota Aman. Itu memang ramal beli kitab bagus. Dan di Indra Mahkota satu surah tu ramal beli. Tapi orang tak beli tu di waktu kesadik boleh ingat aku. Bapa tak beli tanya dia. Hai mahal kok ustaz, RM30 ni kita makan patin pok aku seketul RM15-20 dah. Pati buah RM10 seketul. Campur nasi ke sayur RM30. Beli kita. Kadang-kadang ustaz bawa kita harga RM5. RM5 murah tu. Dia ambil tanya pula ustaz, ustaz tadi murah sikit lagi RM5. Kita kurang lagi. Tentu tunggu ada juga pesen gitu. Jadi kalau ada orang ngajar pakai kita, kita beli kita. Kalau tak ada kita, bawa pen, bawa pensil. Zaman sekarang ni ada handphone, boleh rakam. Macam Tok Syekh kita ni, dia rakam masuk Facebook. Tapi kena edit lah, keluar bahasa flat-flat ni. Boleh bawa pen, tablet tulis, macam-macam. Yang pentingnya kena catat. Baik. Kemudian ar-raki'un as-sajidun ialah orang yang memelihara mayat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya sesungguhnya, telah berjaya orang-orang beriman itu. Siapa dia antaranya? Yang pertama-tama disebut oleh Allah Ta'ala ialah alladzina hum fi salatihim khashu'. Orang yang khusyuk dalam sembahyang.
yang jaga-jaga semayang, yang pelihara semayang, semayang betul-betul. Ha ni. Ha? Semayang ialah tunjang agama kita. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut beza di antara mukmin dan kafir as-solat. Tapi ini ramai mana untuk semayang ini? Ha ni, kahwin dalam masjid, mayang dok. Ni bahasa agama kau kerinda gini kaya. Ha, tak semayang no, tak dikoh, no dalam masjid tu. Kita ceramah ni, dia siap besar lagi. Ustaz minta berhenti awal sikit, mana ni nak dikoh. Tak apalah, kita boleh berhenti ya. Tapi bila tengok muka ni, ai, gelak je nampak ni. Mari pula ramah-ramah, tudung, pakai tudung tak sempurna. Hak pengapik pula. Apa make up macam hantu Cina pula. Dalam surah capur laki puan pula. Habis, jadi pitenong no. Ada surah. Saya berhenti semayang dulu di surah, di Selangor satu surah dulu. Dan masjid. Dia buat tempat, dia buat satu tempat dah siap dah untuk kahwin dan bergambar tu. Oh, hebat masjid tu. Buat tu. Mana tempat untuk pengantin akad nikah dan juga bergambar tu. Jadi jadi pesen dia ni. No, kahwin sama Mekah. Oh, anu ni. Sungguh banyak. Naknya tunjuknya murninya percintaan tu. Mekah tu kahwin tu. Balik cuba juga tudung tak pakar engkau perintah Allah Ta'ala tak ada pedo. Terus mayang tuan-tuan. Kalau kita tengok Nabi dan juga sahabat-sahabat menjadikan semayang salam. Bila dengar azan dia kata Aisyah, seolah-olah Nabi tak kenal kami. Dengar azan je, kalau tak kenal. Itu dengan sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang lain. Apatah lagi ketika ketika semayang. Ha ni dia khusyuk, seronok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni yang dah semayang dah ni, jaga lah semayang. Jaga benda, jaga semayang jemaah. Ha, jangan tinggal semayang jemaah. Di antara laki-laki, di antara manusia yang mendapat lindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan dengan Allah ialah warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Maknanya dia ingat ke masjid. Hari ni kadang kita mari ni balapan tak ada benda nak buat lah mari surat. Kalau tak ada ustaz mengajar dulu gunung kau tahu. Baru nak isi dengan ngaji-ngaji tak pandai. Ni dia. Nak isi dengan zikir tak pandai. Dah jadi, jadi tabiat. Hujur ada ustaz mengajar. Kalau tak ada ustaz mengajar kadang-kadang duduk luar baru bincang hal dunia ni. Ni sepatutnya ekonomi gini jauh no bincang kadang-kadang. Kalau belah pedan pun bila tak ada ustaz mengajar duduk luar. Serang. Kembali gulung berlaku. Atau isi dengan benda-benda yang molek, dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang makruf. Jadi antara je ialah kita kena jaga solat jemaah kita. Sebab apa? Nabi sebut warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya sentiasa rindu dan teringat kepada masjid. Mari bukan sebab masa lapang. Mari memang sedar kewajipan ni mari. Tubuh mari. Zuhur, asar, maghrib, isyak, jemaah belaka lima waktu. Baru kelah. Ni kita garis isyak je mari. Subuh dia aja nampak patah itu. Tak kuatlah maknanya. Maknanya yang kita bina waktu malam tu tak boleh kita gunakan tenaga tu untuk mari subuh jemaah. Ada kok kuat. Bukan senang mari subuh jemaah ni. Kerana rumah dekat dah pun tak mari. Jadi pula subuh lambat 6-4 minit. Patut bangun 5.30 dah 6-4 minit baru pukul nasuk. Dia faham tidur lajuk tu.
Mayat subuh 6:30. Bapa syuruk isyrak lambat lagi. Ha, ni kita ni kena jaga semayang kita baik. Selepas Allah Taala menceritakan tentang at-ta'ibu al-abidun al-hamidun as-sa'ihun arafun as-sajidun, Allah tambah lagi. Ha, untuk padan, jaga dirimu saja. Mu kena terlibat dengan kerja-kerja Islam. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Kena pastikan jaga hudud Allah, syariat Allah, peraturan Allah. Ha ni. Kata ulama, inilah di antara tiang-tiang penegak agama kita. Amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah al jihad fi sabilillah. Ekonomi Islam, muamalah Islam, semua ini merupakan pelengkap-pelengkap kepada agama. Dan amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar al-hafizuna li hududillah ni, ini penegak ni, penjaga, pengawal kepada agama. Apa maksud pengawal tadi? Memelihara umat Islam daripada melakukan dosa-dosa. Kena ada semua kepada yang ma'ruf, kena ada cegah kepada yang munkar. Dan inilah di antara perkara yang tidak diingini oleh manusia. Ha, kita boleh semayang surah sudah lah, boleh ibadat cukup lah, saya cari lah nama siap dan apa. Ha, yang ini menunjukkan rendahnya iman, iman kita. Man ra'a minkum munkar fal yughayyirhu biyadi wa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Kalau munafik mungkar, kena cegah dengan tangan. Tak boleh cegah dengan tangan, dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, dengan hati. Dan itulah serendah-rendah, serendah-rendah iman. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, nak suruh orang makruf, nak cegah mungkar, nak laksanakan hudud, mustahillah kita boleh buat secara individu. Seorang-seorang dakwah seorang-seorang boleh? Tak boleh. Melainkan kita kena buat kerja secara beramai-ramai, berjemaah. Orang mencuri, nak curi duit kat bank, 5 orang. Ha, ni dia. Kalau buat seorang tak jadi. Dia pencuri-pencuri ni pun dia mesti buat kerja secara apa dia? Berjemaah. Barulah boleh mantap kerja dia tu. Ha, ni dia. Buat kerja mula-mula ramai-ramai, ada bahagian tebuk peti besi, ada bahagian buka pintu, ada bahagian-bahagian-bahagian ni yang akhirnya capai misi. Kena kerja cari berjemaah juga. Ha, ni. Kalau kerja mencuri tu nak berjaya, kena berjemaah, apatah lagi kerja untuk menegakkan agama Allah. Bisalah dilakukan secara berjemaah, beramai-ramai, semua kena terlibat untuk merealisasikan dakwah serta menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atu rahmat wal firqatu azab. Jemaah tu rahmat, perpecahan tu adalah azab. Ha, jadi hari ni umat Islam ni meninggalkan kerja. Meninggalkan kerja ni. Kerja apa? Ajak orang, suruh orang buat baik, cegah orang buat mungkar. Tinggal kerja ni. Allah sebutlah di kursi, jangan tinggal kerja ni. Ha, nanti apa menyebabkan terhalangnya doa-doa sampai kepada Allah Ta'ala bila mana kamu meninggalkan kerja-kerja amal ma'ruf dan naik munkar. Ha, ini orang tak buat kerja ni sekali, orang malas. Jadi zaman kita ni nak tegur benda-benda maksiat besar tak boleh, melainkan kita kena bersama-sama dengan jamaah, dengan parti Islam, supaya kita boleh bersama-sama mencegah maksiat dan kemungkaran dengan cara bekerja secara bersama-sama. Bila ada pimpinan, ketua kita menyatakan bantahan, bangkangan kepada benda dosa dan maksiat, maka itu kesahan kita dah tu. Ha, dapat sekali juga. Jadi tuan-tuan, seandainya kita meninggalkan sebahagian daripada perintah Allah ini, maka tidak sempurnalah iman dan akidah. Dalam satu hadis Nabi, saya pernah baca sini dulu,
Nabi kata ana ala auzi antaziru man yalidu alayya wa yukhazu bi nasin min duni fa aqulu ummati wa yaqulu la tadri mashau alal qahqar. Ha ni. Nabi kata aku berada di tepi telaga Kausar, aku menunggu menanti datangnya umat aku kepada aku. Dalam mana umat aku mendapatkan aku, tiba-tiba ada laki-laki yang menghalang mereka, yang malaikat, daripada mendapatkan aku. Lalu kata Nabi, ummati, umat aku tu, kata malaikat, kamu betul umat kamu, tetapi kamu tidak tahu, setelah kamu wafat, mereka mula membelakangi ajaran kamu. Kata sebahagian ulama dalam menafsirkan hadis ini, bagaimana Nabi boleh kenal umat Nabi ini? Yang antaranya ialah berdasarkan tanda-tanda yang ada pada tubuh dia. Maya, cahaya bercahaya, muka dia, tangan dia bercahaya, dan kepala dia bercahaya. Ambil air semayam. Tetapi dalam waktu yang sama, dalam mana dia mengambil air semayam, dia mengingkari perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain. Haa ni, maya ikut Allah, tapi bab lain tak ikut Allah dan Rasul. Haa ni, bab lain dia menentang Allah dan Rasul. Akhirnya tidak diterima imannya. Akhirnya dia dinafikan peluangnya untuk minum air telaga Kausar Nabi, kerana dia memilih sebahagian daripada agama dan meninggalkan sebahagian lain daripada daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi rasa cukuplah untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk tuan-tuan dan juga untuk diri anda sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan memilih kita untuk terus istiqamah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan memalukan siapa yang nak keluar zakat dan perlu nak bagi ke solat isyak, dia boleh buat di sekolah. Ini dia. Kita di dengan zakat perlis. Zakat perlis ni kalau kita kutip, dia akan bagi kat sekolah separuh. Katakan kita bagi RM100,000, dia akan pulang ke sekolah RM50,000. Ini dia. Dia akan keluar resit, dan resit tu layak untuk pemotongan cukai pendapatan kita. Jadi tuan-tuan boleh lah yang berminat zakat bahan ni saya pernah minta juga tapi tak dapat. Jadi tuan-tuan yang rasa nak bagi direct, tapi tak dapat sepenuhnya lah, dapat sebahagian saja. Separuh dapat ke sekolah, separuh dapat ke zakat, zakat perlis. Okey. Pada tuan-tuan yang nak bersedekah, menderma kepada sekolah isyak, fadhal. Sekolah isyak sekarang ni kita dah mula buka cawangan di Tanjung Rumput. InsyaAllah kalau dipermudahkan Allah Ta'ala, nanti kita akan bina sekolah pula di sekolah sana. Bukan lagi menyewa. Tahun ni kita sewa kedai, rumah kedai. Kukuh dia hampir RM50,000. Nak kukuh 12. Jadi tahun depan ni, tahun-tahun depan lah, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala, kita akan buka cawang kita sana buat bangunan. Dan siapa-siapa yang nak masuk anak ke sekolah isyak, sekarang kita dah buka dah tawaran. Okay, sebab tahun lepas tu banyak tolok. Mari lambat nak masuk, kita tolok lah. Okay. Jadi tuan-tuan yang berajak, maklum kepada kawan-kawan, kena minta awal supaya peluang untuk dapat tu lebih cepat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.